Sobat Geek semuanya, kembali lagi bareng gue Jakarta di channel Bukan Konten Creator. Kali ini kita bakal lanjut lagi guys untuk main City Skyline 2. Jadi teman-teman Sobat Geek semuanya, jangan lupa di subscribe dulu ya yang belum subscribe, dan di like ke teman-temannya masing-masing, juga di share ya, dan juga di komen aja di kolom komentar, karena kita bakal lanjutin untuk main City Skyline 2 dan memperbesar kota kita ya. Waduh, di taman ini, di depan taman ini ada suatu halte bus yang udah rame nih orang-orang ya, udah pada mulai masuk nih. Masukin bus nih, ada berapa nih penumpangnya nih? Wah, udah 40 penumpang guys, udah rame guys. Nah, jadi kita bakal lanjut untuk memperbesar kota kita yang semakin besar ini. Waduh, ada accident cuy di sini cuy. Taksinya ketabrakan sama busnya ya. Oke, di sini kita lihat kota kita kebanyakan simbol-simbol kayak gini nih, kekurangan customer ya. Kekurangan customer gara-gara di sini ternyata ada simbol lagi, guys. Di sini ada gangguan yang namanya abandoned atau buildingnya, perumahan apartemennya ini pada ditinggalin sama si penghuninya. Gegara di sini unhappy penghuninya cuy. Ini pada ditinggalin gara-gara unhappy ya guys ya. Di sini unhappy gegara high crime. Waduh, kriminalitasnya tinggi banget cuy. Padahal di sini kita udah diri ini yang namanya kantor polisi guys. Ini kan kantor polisi ya. Kenapa tapi di sini bisa high crime ya? Mungkin banyak orang-orang yang nyolong kali ya di rumah ini ya. Dan lack of entertainment, unreliable healthcare, walking distance, elementary. Waduh, ini banyak banget cuy. Ini ya, jadi wali kota tidak semudah yang kalian bayangkan guys. Jadi di sini kita bakal coba membuat warga-warga sekitar sini happy dulu ya guys ya. Dengan cara mungkin kita bakal dirikan taman dulu guys. Kita bakal dirikan taman. Taman yang besar aja langsung ya sekalian ya. Jadi di sini kita bakal buka taman ya. Nah, gua bakal bikin yang namanya Large City Park. Oke, kita buka taman untuk para warga kita di sini supaya dia lebih bahagia ya guys ya. Nah, ini tamannya ya, taman kota. Nah, di sini udah ada jalanan tembusannya dari taman kotanya. Dan di sini high crime. Kenapa dia high crime ya? Padahal di sini udah kita bikin kantor polisi cuy. Polisinya tuh nggak ada yang mau patrol di sini kali ya. Polisi nggak ada yang mau patrol di situ guys. Pada keliling-keliling polisinya patrolnya ya. Jadi nanti kita bakal bikin untuk patroli yang lainnya ya. Select operating districtnya nggak apa-apa deh. Ini nanti juga bakal dilewatin sama si polisinya ya. Abundance of entertainment. Nah ini udah plus 6 nih. Terus walking distance to elementary school. Waduh, elementary schoolnya jauh banget di sini dia bilang. Makanya di sini kita bakal sediain yang namanya bus lagi kali ya, bus. Yang namanya bus nih. Oke, busnya tapi sampai situ doang ya. Jadi kita bakal masukin deh ke sebelah sini busnya ya. Di akhir video gue bakal coba merenovasi jalur bus dan juga lain sebagainya ya. Waduh, airnya kurang cuy. Ini banyak banget masalah perkotaan kita ya. Airnya kurang. Berarti kita tambahin lagi aja ya, water pumping station ya guys. Water pumping station itu kemarin kita bikin di sebelah sini. Oke, kita tambahin aja airnya. Udah ya, udah ditambahin ya. Oke. Terus yang namanya listriknya juga sepertinya kurang cuy. Listriknya kita bakal minjem dari luar aja ya. Ini ya, kita bakal minjem dari luar listriknya nih. Setnya kita taruh sini. Terus kita bikin transformator. Set. Terus kita sambungin.
sini ya. Oke deh, listriknya sudah ada threadnya di sini dari luar, sama juga ini tadi ya, airnya ya udah kita bikinin, tapi dia butuh yang namanya jalan. Oke, airnya udah kita bikin ya guys ya. Semoga tidak ada masalah lagi dari para warga kota kita terhadap kebutuhan listrik maupun air. Oke, sudah tidak ada guys. Jadi kita bakal lanjut untuk memperbesar kota kita di sebelah sini ya. Jadi jangan lupa di subscribe dulu teman-teman, di like, di komen, dan di share ya, dan ditonton. Stay tune karena di sini kita bakal bikin layout perumahan yang baru, sekaligus nanti kita bakal membenahi yang namanya rute bus kita ya, karena di sini rute busnya ternyata tidak terkena oleh orang-orang di sini nih. Dia bilang perjalanan menuju sekolah dasar itu jauh, padahal di sini udah kita taruh bus cuy. Mungkin kurang masuk ya busnya ya, busnya kurang masuk cuy. Nanti kita taruh ke tengah-tengah sini nih, biar busnya langsung masuk ya. Kalau ini mah mana-mana aja konten sih. Asus Home High Texas. Texasnya kita kurangin aja kali ya guys ya. Texasnya kita kurangin karena kemarin kita lagi butuh dana. Di sini kita kurangin jadi 10% lagi guys. Kita kurangin jadi 10% lagi. Nah, aman guys. Ininya jadi waduh minus 776 jadinya coy. Kalau taxnya kita kurangin. Berarti jadi 15 boleh gak sih? Jangan 10%. Ini jadi berapa nih? Minus 62. Minus 60. Kita gedein lagi aja deh ini nih, komersial. Ini juga nih kita gedein. Ini kita gedein. Ini jadi 18% kali ya taxnya ya. Nah, dengan begitu kita monthly balance-nya jadi plus lagi ya. So, stay tune guys, kita bakal bikin layout di sebelah sini. Baru habis itu kita bikin yang namanya busnya ya. Bus lainnya harus kita benahi dulu nih supaya tidak ada kejadian-kejadian kayak gini ya. Oke guys, lanjut ke videonya.
Oke guys, kita sudah bikin yang namanya layout baru di sebelah kanan sini. Bisa langsung kita isi-isiin aja ya guys ya. Sobat geek semuanya, dengan yang namanya NA Low Density. Nah, ini kita isi-isiin aja guys, biar ininya pada berkurang ya. Untuk demand and allow density-nya sampai habis, gacorin aja nih sampai bener-bener habis ya. Sip, wait, musik setel dulu musik. Wah, udah habis nih and allow density-nya ya. Tapi kita penuhin nih di sini nih. Oke, selain itu kita juga bakal bikin yang namanya industrial area lagi. Sepertinya gue bakal bikin terusin industrial area di daerah sini ya guys ya. For land route nih, langsung aja divided for land route. Bisa gak ya kita bikin sini? Nah, kita bikin di sini. Ini bakal jadi yang namanya pertigaan. Nah ini ya, kita bikin pertigaan ya, terus kita terusin sampai sini dan kita sambungin lagi pertigaan di sini dan kita bikinin industrial areanya. Oke, sudah kita bikin industrial areanya. Wah, dia di kekurangan pekerja coy di sini, lack of labor ya. Sehingga di sini karena bagian residensial area kita di sini semua ya, jadi kita bakal bikin yang namanya busnya nih. Kita relokasi dulu ya untuk jalur busnya nih, kita benerin dulu guys untuk jalur busnya ya. Ya untuk jalur bus yang kuning ini kayaknya kurang memadai guys, ini bakal gua hapus dulu untuk jalur yang kuning. Jalur yang biru mana, jalur yang biru, jalur yang biru di sini ya. Jalur yang biru, sepertinya untuk jalur yang biru oke sih, aman-aman aja ya. Nah, jalur yang kuning ini kurang aman nih guys. Jalur yang kuning kita bikin baru lagi ya, yaitu line-nya nih, kita tinggal bikin push line tool-nya aja nih. Dia udah ada halte-haltenya, pakai halte-halte yang kemarin aja. Ini kita lengkapin lagi ya guys ya. Set dia kesini, dia kesini, dia sampai sini. Nah, pas di sini nih dia agak bingung nih. Jangan ke kiri ya. Kita ke sini lagi juga ya. Baru bis itu dia belok ke sini. Kita belokin ya. Kayaknya nggak usah ke biru ini deh. Kayaknya aman guys kalau nggak usah ke biru ini tuh, kita ke merahin aja nih ya. Dia langsung belok ke sini aja nih. Waduh, dia belok kiri ke sana lagi. Kenapa dia nggak belok kanan ya? Yaudah deh. Mana sih jalurnya? Jalurnya kok nggak bisa? Ini ya. Hapus dulu cuy, salah cuy bikin jalurnya cuy. Ntar ya, kita bikin baru lagi ya. Nanti jalur integrasinya pakai kereta aja lah guys ya. Jalur integrasinya kita pakai kereta aja. Ketiga, empat, 5 langsung nih sini. 6 ya. Tapi kok dia nggak belok kanan sini ya? Padahal kan bisa cuy belok kanan sini cuy. Kalau ke sini bisa ya?
lewat lagi dia, Cok. Oh, sini, Cok. Ya udah nggak apa-apa, kesitu aja deh. Coba kita ganti jadi warna kuning ya. Kelihatan nggak kalau jadi warna kuning? Nah, ini kita tambahin nih dia. Untuk integrasi ke sini juga ya. Bisa nggak sih? Nah, jadi jalur kuningnya dia integrasi sama jalur merah sama jalur biru ya. Sementara kita bikin balikannya. Ada berapa halte jadinya dia? Yang bus kuning, halte busnya stopnya 6. Ini kita kurangin ya, jadi 3 ya. Untuk assignment vehicle 3 aja. Oke, kita bikin jalur baliknya, guys. Mana dia tadi? Sini ya. Nah ini ya, ini jalur baliknya nih. Untuk jalur yang ini kayaknya harus kita drag lagi juga sih. Ini ke sini. Nah, oke. Okay. Jalur kuningnya sudah selesai kita renovasi ya. Jalur kuningnya sudah selesai nih, kita renovasi. Ini ya kita jadiin 3. Waduh, bisanya 4 lagi. Udah gak apa-apa deh, kita bikin 4 aja ya. Yang ini juga berarti dong, bisanya 4 doang ya. Oke, aman guys, yang penting jalur kuningnya nih, udah nih. Udah selesai kita renovasi nih. Aman ya. Jalur kuningnya integrasi sama jalur biru, sama jalur merah sebelah sini. Set. Dan kita bikin jalur baru lagi ya untuk yang sebelah sini. Sebelah sini belum ada nih dia. Kita bikin jalur baru warnanya biru, merah, hijau, belum hijau. Oke, kita bikin dia nanti integrasinya sama jalur apa ya kira-kira ya yang bisa diintegrasi. Oh iya, sama yang ini nih tadi nih. Yang ini kan kita pengen pindahin ya guys ya, relokasi nih. Halte yang ini kita mau relokasi ke sebelah sini. Oke. Ini juga nih kita mau relokasi ke sebelah, bisa nggak direlokasi halte ya sebelah sini. Oke, sama halte yang kuning sih gue pengen relokasi sih. Jadi jadinya ke sebelah sini aja nih, biar lainnya itu sama ya, persis sama persis. Mana dia? Ini ya. Oke, kita relokasi ke daerah sini. Nah, kalau kayak gini kan udah sama persis nih guys ya lainnya ya. Udah mengikuti line yang mereka inginkan. Terus ini udah kita tambahin bus juga di sini ya buat orang-orang di daerah sini nih, supaya tidak meninggalkan rumah mereka. Walking distance to elementary school kok jadi plus 5? Iya plus 5 ya, karena ada bus ya. High crime, masih high crime ya. Apa ya, masih high crime ya. Nah, di sini kita bakal bikin lagi guys yang namanya, uang kita masih 4 juta sih. Sama yang namanya bus halte. Bus haltenya gua pengen bikin paling jauh nih kayaknya nih, sampai ke sini nih, sampai ke orang-orang yang bekerja di sono. Oke, bakal gue bikin aja nih bus halte sini juga. Oke,
mungkin bus halte. Terus kita, tapi itu kejauhan gak sih bus haltenya, cuy? Seharusnya yang bus halte yang merah nih, yang paling deket nih dia nih. Kita ubah lainnya ya. Kita drag nih guys. Dia seharus ke sini juga. Terus ini ya, kita drag juga nih, harus ke sini juga. Bus yang merah soalnya cuy, yang paling dekat. Yang sebelah sininya kita drag juga nggak ya? Kayaknya harus di drag juga sih. Oke, kita drag juga ya sini. Ini juga. Nah, jadi yang jalur merahnya ini, dia sebelum ke kanan sini ya guys ya, dia ngejemput orang-orang ataupun mengantar orang-orang ke bagian di sini dulu nih, ke bagian industri yang di sini dulu ya. Baru habis itu dia belok kanan. Jadi kita di sini mau bikin yang ini ya, daerah yang ini ya. Kita di sini mau bikin daerah yang ini. Gue bakal naro bus, halte bus di sini aja. Terus habis itu gue taro di sini boleh. Kita taro lagi sini. Taro lagi sini. Sama sini ya. Kita taruh sini aja deh. Terus habis itu dia integrasinya sama jalur yang atas nih ke sini. Nanti dia belok ke arah mana ya? Yang enak ya. Kayaknya belok ke arah sini sih yang enak. Nah, langsung kita bikin aja ya guys ya, jalur hijau. Jalur hijau langsung kita bikin nih. Sebelah kiri sini. Sini, 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 lanjut ke, waduh, berarti dia kalau mau ke sono jauh banget dong. Terus sini kita tambahin ini nih guys, kita tambahin jalanan guys. Saya kita tambahin jalanan ya. Nah, langsung aja lanjutin lagi tadi jalur busnya. Udah dibikin belum? Ah, hapus lagi anjay. Ini. Terus belok kiri. Nah, pas di sini dia belok sini nih, integrasi nih sama jalur yang kuning. Terus dia ke sini, integrasi sama jalur yang merah supaya nganterin orang-orang yang di jalur hijau ini kalau ada mau kerja di bagian yang ini ya. Oh, yang biru juga deh, kita integrasin yang biru. Oke, biru deh ya, kita integrasi juga ya. Oke, kebalikannya kita bikin ke sini ya. Oke, terus habis itu ke sini, sini juga. Terus dia ke kanan sini. Lah, kok dia jadi gini sih? Kok dia malah belok ke sini ya? Aneh banget dah. Kenapa nggak lewat sini aja? Udahlah, nggak apa-apa dah. Mau si supirnya.
sudah jadi guys, jalur hijau guys. Line koneksi bus antar kota lagi. Line koneksi bus kota kita sudah mulai terintegrasi satu sama lain ya. Dan kita cek aja stop busnya. Bus line yang ini kenapa kurang satu stopnya? Lah, yang kuning kenapa kurang satu? Ini kayaknya dia belum. Mana sih si kuning ini? Stop nih ya. Ini 7. Kok ini 6 doang? Bentar dah. Ini kita iniin dulu. Line visibility yang lain kita matiin dulu karena kita mau inspeksi yang kuning ini. Nah, kuning kok kurang ya? Jalurnya ya. Stopnya ya. Dia lupa dimasukin di mana yang kuning. Oh, di sini nih. Ini enggak sih? Tada. Ulang ya, kita bikin ulang nih. Bikin ulang guys, tadi kayaknya kurang satu, tiga, empat, lima, enam, lagi di sini, tujuh udah pas sih. Ini kenapa kurang satu ya? Nah dah, jepin lagi yang lainnya. Ini kita warnain kuning. Dan busesnya kita, waduh, busnya nol lagi, kurang cuy. Busnya kurang. Assigned vehicle-nya 3 aja ya. Kita coba bikinin sekecil-kecilnya aja busnya. Ini juga nih 4 juga jadi 4 terus yang ini busan 6 busan 5 kita bikin 4 juga busan 6 kita bikin 4 juga. Bus line 7 yang warna hijau yang tadi baru kita bikin. Kita bikin 4 juga aja ya. Sedikit-dikitnya pokoknya. Sedikit-dikitnya. Nah. Udah ya guys ya. Udah kita bikin semuanya jalur busnya. Kita tinggal tunggu bus-busnya bakal lanjut ya. Kita lanjut untuk mengisi rute-rutenya mereka masing-masing. Sambil kita coba lanjutin ini aja. Waduh, di sini ada daerah ini lagi. Daerah air itu ya. Lanjutin bangun rumah. Bangun rumah, udah kita lanjutin. Nah, ini kan lama-lama bakal ini ya, bakal dibikin bangunan baru lagi di sini. Busnya cukup nggak ya, kira-kira ya? Armada bus kita ya, kayaknya nggak cukup. Armada bus kita tambahin lagi ya. Armada bus kita di sini ya, guys ya. Kita tambahin armada bus kita 25 per 25
Nah, coba kita tengok armada bus kita. Harga dia 25 bus. 6 tambah 8 13 tambah 8 bus. Kayaknya kurang, guys. Armada bus kita. Kita tambahin lagi ya armadanya ya. Wah, udah salju cuy. Extra garage. Extra garage ya. Kita tambahin extra garage di sini. Nah, bus kita jadi semakin banyak sih, jadi 35 bus. Kal kita tambahin armada bus kita ya. Sembari tambahin industrial area nih, karena di sini udah kita bikinin jalur transportasi bus. Ya, udah winter is coming, cuy. Winter is coming ya. Busnya coba kita lihat sih. Udah belum ya? Busnya udah sih ini. Busnya masih diisi, masih perlu diisi cuy ini cuy. Kayaknya masih ini deh, masih mau keluar ya busnya. Kita tungguin aja ya guys ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa di-subscribe dulu. Di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya ya ke teman-temannya yang lain nih. Dan kita bakal keliling dengan bus kotak warna hijau yang baru kita bikin tadi ya, untuk sebelum kita sudahi videonya. Jadi keep tonton sampai habis, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya. Kita lanjut untuk lihat keliling pakai bus kotak warna hijau ya. Kita tunggu sampai dia keluar. Thank you guys, see you in the next episode. Never know what you're gonna get, and you never will unless you come find out.